Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana tilawatul Qur'an bitajwid. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Wahid Ali dalam pembahasan kitab Tuhfatul Atfal fi ilmu tajwid. Baik, kita lanjut kepada bait berikutnya. Pada bait berikutnya disebutkan fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil haqqi turutibat fal tu'rafi. Kita tulis di depan. Jadi dalam bait sebagaimana disebutkan tadi fal awwalul izhar qabla al ahruf lil haqqi sittu rutibat fal tuqrafi, maka yang pertama dari pembahasan hukum nun mati dan tanwin adalah izhar sebelum bertemu dengan huruf haq yang 6. Jadi huruf izhar adalah huruf haq, huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka kita harus mengetahui apa yang disebut dengan izhar. Izhar adalah secara bahasa artinya bayan, jelas. Yang dimaksud secara istilah menurut ilmu tajwid adalah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi, yaitu mengeluarkan semua huruf dari makhrajnya. Maka ketika huruf harf, huruf yang keluar dari tenggorokan ini bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka nun mati dan tanwinnya ini dijelaskan. Dan perlu kita ketahui juga huruf harf ini atau huruf yang keluar dari tenggorokan ini dibagi 3 bagian. Yang pertama aqsal haq. Aqsal haq adalah huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yang mana? Dari huruf izhar tersebut, dari huruf haq tersebut. Yang keluar dari pangkal tenggorokan itu hurufnya 2. Yang pertama hamzah dan ha, sebagaimana disebutkan oleh bait berikutnya hamzam hamzum faha un summa ainun hau, hamzah kemudian dan ha, ini huruf yang keluar dari aqsal haq yaitu pangkal tenggorokan. Kemudian pembagian berikutnya huruf haq itu, huruf tenggorokan itu wasat haq, yaitu yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Yang mana yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan? Ha dan ain, sebagaimana juga disebutkan dalam bait berikutnya summa ainun ha muhmalatani summa ainun kha, sebagaimana disebutkan di dalam bait kitab matan Tuhfatul Atfal ini. Ha dan ain itu wasat haq, keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian pembagian berikutnya yaitu adnal haq, yaitu ujung
dari tenggorokan. Yang mana ujung dari tenggorokan? Ini ada pangkal, kemudian tengah-tengah ada ujung. Nah, tadi yang pangkal sudah disebutkan hurufnya H dan Hamzah, yang tengah-tengah atau wasat hurufnya Ain dan H, sedangkan yang terakhir Adnal Haq, ujung tenggorokan, itu hurufnya juga ada dua, Ghin dan Kha. Maka ketika huruf Haq ini bertemu dengan Nun Mati atau Tanwin, maka dijelaskanlah cara penyebutnya. Dijelaskanlah ketika menyebutkan Nun dan Tanwin. Baik, untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti, ada baiknya kita tuliskan contoh-contohnya. Yang pertama, Nun Mati bertemu dengan Hamzah misalkan. Contohnya Yang Hauna. Yang Hauna. Ini ada Nun Mati bertemu dengan H. Yang Hauna. Yang Hauna. Yang Hauna. Jelaskan nunnya. Kemudian waman hajara, waman hajara. Tidak boleh samar-samar nunnya. Waman, waman, tidak boleh. Waman hajara. Yan enggak boleh, tapi yan had yan haun. Harus jelas nunnya. Kemudian contoh berikutnya, setelah ha, Hamzah. Man amana, man amana. Jelas nunnya. Kemudian contoh berikutnya, contoh Ain, yaitu wasat haq. Alimun hakim, alimun hakim. Kemudian ha, contoh dari ha, yanhitun, yanhitun. Nah, kemudian untuk adnal ha, yaitu yang hurufnya ghin dan kha, contohnya waliman khafa maqam, waliman khafa maqam, yawma idzin khashi'ah. Ya. Kemudian yang ghinnya min ghil, min ghil, haliman ghafura. Itu saja pembahasan mengenai huruf-huruf izhar, yaitu huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Wallahu muwaffiq ila wa amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.